Gimana nih? Jadi lanjut gak? Iya, udah episode baru nih. Iya, sabar dong. Dengarkan baik-baik ya. Nih, pahala atau balasan bagi orang yang mau saling memaafkan dan menghapus dendam. Barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang dia salah, maka akan dibangun untuknya rumah di sekitaran surga. Meski dia salah, tapi mau berdamai bisa tinggal di bawahan surga. Betul sekali, meski dia salah. Berarti jika tidak bersalah, tapi mau berdamai, dapat yang bagus lagi dong. Nah, tepat sekali. Simak nih lanjutannya. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang dia benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di lantai tengah surga. Jadi ini bagian tengahnya. Oke deh, aku di sini aja. Bye-bye. Loh, main serobot aja. Kamu kan pihak yang salah dalam pertengkaran kita. Enak aja, yang salah itu kamu. Tinggallah di bawah, ini tempatku. Kalian tuh ngapain rebutan surga tengah? Ya jelas lah, semua orang pasti ingin yang lebih bagus. Kalian gak tertarik dengan surga lantai atas? Hah? Emang masih ada? Ada dong, nih simak baik-baik. Sedang barang siapa yang memperbaiki akhlaknya akan dibangunkan baginya rumah di tingkat paling atas surga. Ini yang atas ya? Bidadarinya mana? Gak kelihatan? Ada kok, tenang aja. Masih mandi mungkin. Hehehe. Ya udah, kamu ambil aja surga tengah tadi. Biar aku di sini aja. Mana bisa gitu? Bukannya tadi kamu keberatan aku di tengah? Udah, cepat kembali. Hah? Kalian berdua sama-sama bisa dapat lantai atas surga. Serius? Benar, asal kalian mau memperbaiki akhlak kalian. Caranya? Ubah kebiasaan kalian. Yang biasanya suka marah, jadilah penyabar. Biasanya suka menindas, jadilah penyayang. Biasanya suka dendam, jadilah pemaaf. Dan lain-lain sesuai yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kapan kita bisa mulai? Masih nanya? Ya sekaranglah. Segera temui atau hubungi orang yang masih berselisih dengan kalian dan ajaklah berdamai.